kita buteng orang, lepas tu orang tu tak tahu pas mana. Tak tahulah dia tu orang kapal planet mana. Tapi buteng jumpa cari, tapi nak bayar tak jumpa cari lah. Jadi tak jumpa cari lah. Maka lagu mana kita nak bayar hutang kalau orang yang kita buteng tu tak jumpa cari. Lagu mana kita cari waris dia. Anak-anak dia, keluarga dia. Kalau tak ada juga, semua keturunan dia habis hilang pada masa tu garudanya sambar di Garuda. Tak tahu mencak di Yokohama, di Jepun. Payuh tak tahu nak mana. Okey, apabila lagu tu, berapa buta? 100 kita buta. Ambil peti dia 100, wilah kok masjid, kok wih, kok berapa niat kebajikan dia. Kita guna duit dia untuk buat kebajikan. Kalau dia tanya akhirat, saya bayar dah. Saya wih kepada masjid, saya wih kepada pondok peti hutang awak. Saya bayar dah. Pahala ambil kau. Sebab akhirat orang akan mari tutup hutang kita. Maka kita bayar awal-awal lagi atas muka dunia. So cara. Tapi kalau kita tak ada pitih pula. Pitih tak ada. Tapi nak bayar pitih. Nak bayar tak boleh. Lepas lagu mana? Kita buat kebajikan banyak. Kita berzikir. Cadar dah. Misalnya kita butir 100. 100 ni kita cawak diri lah. Kata akhirat ni yang minta cemok mana. Saya berkali baca Quran. 3 kali khotbah kali. Baca Quran 3 kali khotbah. Niat untuk bayar 100 pitih orang tu. Bayar dengan ibadat. Enggak pitih kita tak ada dah. Tu ulama kata cara nak kita balas hutang orang. Kena selesai juga. Hak tu paling lah sekali kita buat ibadat niat ke dia. Lepas tu hamba lagu mana? Tak si buat ibadat. Tak si WPT. Tak si. Lepas tu nak bayar hutang. Engkau ya lagu ni. Nak buat lagu mana? Pecah pala dah ulama fikir. Tu bukan nak bayar hutang lagu tu. Nak lipat piti orang lagu tu. Sebab tu hutang ni makruh. Beri hutang ni sunat. Beri hutang ke orang ni sunat. Orang nak hutang kita sunat kita beri. Tapi kita hutang ni makruh. Nabi lari. Nabi kata hutang itu malah menjadi sia menjadi hina. Hina tu ke depan orang-orang mitok depan orang Allah malunya. Sia menjadi hina malah tidak lena. Allah duk mikir. Bukan kata tangan dah terpala kaki 12 dah terpala duk gini duk silai lagu ni. Allah duk mikir hutang. Tidak kau tak lena tengah malam. Malah sia jadi hina. Nabi besar dah makruh hukum dia. Dan kita nak buta kena niat nak bayar. Ada ni buta, tak ada niat nak bayar. Petai hari lagi niat tak boleh bayar dah. Masa buta tu kecek lembut. Tapi niat tak boleh nak buta. Nabi kata siapa dia buta piti orang. Niat tak boleh bayar awal-awal lagi. Maka Tuhan akan hancur ke harta dia. Tengok. Tapi kalau siapa dia buta. Niat ambo nak bayar sungguh. Tuhan akan bantu dia untuk bayar hutang. Lepas ni kita tanya. Orang pak kita lagi ni lagu mana perangai. Buta jenis niat nak bayar kau buta memang bismillah. Memang nak ambil dah. Tak ada niat pun ambo nak bayar. Banyak ke lagu tu. Kau jadi bankrupt-bankrupt lagu tu. Bukan niat nak bayar. Cutera tanya ke. Dia buta sejuta. Apa dia nak bayar buta juta ni? Wak lolok. Gua sekali bankrupt. Allah saya bankrupt. Tu hei oya dah. Mu niat buta. Bukan nak hutang. Tu hei akan hancur ke harta mu. Macam gitu. Tu balasan bagi orang niat buta. Niat tak saya bayar. Tapi kalau kita usaha nak bayar pisah juga. Tapi musim ni payah. InsyaAllah tu hei akan tolong kita. Harta kita pun jadi tak punuh. Tak jadi rosak.